Kutkup, warung kopi Belanda. Sebenarnya Kutkup itu bahasa Belanda, artinya murah. Jadi visi awalnya itu kita mau ngasih experience ke orang-orang yang nganggep kalau mau nongkrong di tempat ngopi itu tuh harus bayar mahal. Jadi kita mau bikin tempat ngopi yang makanan dan minumannya kualitasnya mirip dengan kopi-kopi ternama, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Suasana di sini tuh benar-benar nyaman ya, tempatnya unik. Kita mau apa ya, ngasih knowledge ke orang-orang, ada sentuhan Belandanya juga di sini. Jadinya kita bikin yang simple tapi homey. Kalau untuk menu makanan, kalau misalnya untuk camilannya sih kita punya camilan khas Belanda yang ada panekuk. Itu bentuknya besar seperti pizza tapi tipis. Itu favorit kita di sini. Saya mesen potato three sauce sama chicken popcorn salad sama beng-beng profit. Potatonya enak ya, sausnya ada, bisa kita milih 3. Let's make this fleeting. Untuk main course-nya kita punya beberapa macam steak. Favorite-nya itu ada salmon steak. Terus kita juga punya pasta, yaitu chicken creamy pesto spaghetti yang juga jadi favorite customer kita. Kopinya kita cukup banyak, dari yang klasik seperti cappuccino sampai kita punya namanya coffee bonbon. Itu isinya ada double espresso shot sama susu kental manis. Untuk variasi non-coffee-nya pun tuh juga banyak. Yang unik kita punya minuman rasa sugus, yaitu ice liquid sugus. Berasanya itu kopi dicampur dengan coklat, itu ada karamelnya, itu pas banget. Range harga itu kalau untuk minuman kita start dari 10.000 sampai 35.000. Kalau untuk makanan kita start dari 16.000 sampai 68.000 rupiah. Range harga sih udah rata-rata ya, rata-rata harga untuk kafe udah pas harganya di sini. Kalau untuk weekend, kita itu cocok banget ya kalau bawa pasangan, bagi yang punya pasangan. Coba deh bawa ke sini, gitu. Kalau buat teman-teman yang mau nyoba, saya harus ke sini adalah ngerasain sendiri deh. Datang terus ngerasain deh. Pasti adalah keinginan buat balik lagi ke sini, gitu loh. Jam operasionalnya kalau Senin sampai Kamis itu kita dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Kalau untuk Jumat dan Sabtu kita dari jam 10 pagi sampai 11 malam. Nah kalau Minggu itu kita start lebih awal, bisa breakfast di sini dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam.